Assalamualaikum teman-teman onlineku semua, dimanapun kalian berada. Selamat datang di Suci Channel. Semoga yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, dilancarkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Dan buat teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Terima kasih. Pada video saya kali ini, saya akan berbagi resep minuman teh markisah ya. Minuman segar teh markisah. Yuk dilihat ada apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Nah, ini ada air panas yang sudah saya siapkan di gelas, dan ini ada markisa yang sudah saya kerok. Ini 4 buah markisa ya, dan markisa Taiwan itu kayak gini. Teman-teman bisa menggunakan markisa apa saja. Dan ini ada teh celup, dan teh celupnya juga di sini di Taiwan kayak gini ya. Ini ada air seduhan gula. Jadi ini airnya sudah saya kasih gula dan sudah saya seduh dengan air panas, tapi sekarang airnya sudah dingin ya. Kenapa gulanya saya seduh dengan air agar minumannya nanti tidak cepat basi. Dan ini ada es batu yang sudah saya siapin di gelas karena saya mau meminumnya dingin-dingin. Langkah pertama, saya mau blender dulu markisa yang sudah saya kerok dan air seduhan gulanya. Saya masukkan dulu markisanya ke dalam blender. Airnya juga saya masukkan. Mau saya blender dulu markisa dan air seduhan gulanya ini. Nah, sambil nunggu markisa dan air rebusan gulanya di blender, saya mau seduh teh celupnya ya. Teh celupnya mau saya seduh. Ini ada gelas yang sudah saya siapkan. Tuangin air panasnya, jangan banyak-banyak ya, soalnya saya meminumnya mau dengan es batu. Diaduk-aduk sampai warna teh celupnya memerah. Tunggu beberapa menit sampai air teh celupnya memerah. Nah, sekarang markisa dan air rebusan gulanya sudah selesai saya blender. Mau saya tuangin ke wadah, disaring ya, agar bijinya itu tidak terbawa ke minum. Nah, dan ini tehnya juga sudah memerah. Jadi air yang sudah saya blender, air rebusan gula dan markisa yang sudah saya blendernya mau saya tuangin ke dalam air teh yang sudah merah ini ya. Tuangin semua. Dan tehnya juga saya angkat ya. Diaduk-aduk agar tercampur merata antara teh dan air gula dan air markisahnya itu. Setelah diaduk-aduk tercampur rata, mau saya tuangin ke dalam gelas yang sudah saya isi dengan es batu karena saya mau meminumnya dingin. Tuh, sekarang sudah jadi minuman segar teh markisanya kayak gini ya. Mau saya minum dingin, jadi saya kasih es batu. Bisa juga diminum panas atau hangat ya, tapi saya sekarang mau meminumnya dingin.
es segar teh Markisa ini sangat segar ya teman-teman. Tuh, kayak gini jadinya. Semoga suka resep minuman segar teh Markisa dari saya ini. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.